channel Jajanan Sultan, channel paling hilaf seantero YouTube. Bersama aku Nisa dan aku Manda. Jadi guys, hari ini kita mau unboxing dan review Luffy Gear 5. What? Bukan nih, ini Nightmare Luffy. Aduh. Iya sih benar. Nightmare Luffy. Ya. Nah, singkat cerita nih ya. Jadi Nightmare Luffy itu adalah Luffy yang dimasukin 100 bayangan guys sama bajak laut Rolly. Dan uniknya ya, kalau manusia biasa itu cuma bisa dimasukin 2 bayangan aja, kalau Luffy tuh bisa 100 bayangan ya masuk ke dalam badan dia. Kono otoko. 100人 分の kage ga zenbu haitta. Nah, salah satunya bayangan seorang samurai. Jadi dia tuh jadi jago gitu mainin katana. Cing 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 cing. Dan pada waktu itu tuh dia lagi melawan zombie ya, dan zombinya itu juga terdiri dari bayangan-bayangan juga ya, sama dan si Ors namanya tuh. Ors. Dan dia tuh sebenarnya lebih gede daripada Luffy, tapi kerennya Luffy bisa ngelawan dia. Mantap banget ya. Luffy wa ore hitori da ze. Balik ke sini, di boxnya cuma ada tulisan Nightmare Luffy designed by Master Do. Nah, lucunya ini tuh kayak logo Marvel. Iya, dan di atasnya juga cuma ada tulisan Nightmare Luffy. Di sebelah sini juga hanya ada tulisan designed by Master Do. Sama sih, sama. Dan gak ada gambar Luffy-nya sama sekali. So, biar teman-teman gak makin penasaran, kita unboxing aja yuk. Yuk. Apa deh? Poster. Keren nih. Kayak gitu. Oh, mantap. Warnanya. Nah, nanti kurang lebih mungkin isinya begitu ya. Ini enggak ada warnanya, ini buat Manda warna ini. Keren nih. Yuk. Bagus-bagus. Ini mirip XM Studio. Ada karpetnya. So it's more safe. Gabusnya juga rapi. Yuk kita buka aja langsung. 1, 2, 3. Yay. Wow. Ya, jadi kita dapet standbill. Terus ada Luffy-nya nih. Dapet bayangan-bayangan. Tuh banyak nih. Ada katana. Kayak gitu guys, kita langsung buka aja yuk. Kita pasang, kita keluarin ya. Jadi seperti biasa, kalau statue itu ada nomor serinya. Nah, kita dapet yang ke-205 dari 550. Ada tulisan Nightmare Luffy, designed by Master Do. Ada gambar Luffy juga nih yang tadi ada di posternya. Ini juga stand base-nya gak terlalu berat. Jadi cukup apa ya, ringan sih kalau menurut aku. Kita simpan di sini. Untuk detailnya ini keren banget ya menurut aku. Jadi warnanya itu creepy banget, benar-benar kayak nightmare. Terus di sini yang seremnya tuh ada ini guys, tuh tengkorak-tengkorakan. Terus ada detail batu, sama bangunan-bangunan yang udah roboh atau rusak gitu. Wah, sumpah keren. Ya, ini detail badan Luffy-nya. Ini warnanya biru kelam. Ya. Ada gradasinya juga, biru tua dikit. Dan ini berotot ya guys, bagus. Tapi ini karena masih Luffy awal-awal, jadi belum ada bekas lukanya di sini. Celananya kayak gini, warna merah coklat bata. Merah bata ya mungkin ya. Dan kakinya seperti biasa kecil. Di punggungnya. Dan ini tangannya, detailnya seperti ini. Yang satu ada tancapannya buat dicolok ke sebelah situ. Dan yang sebelah sini tuh bolong, ada bolongan ini kayaknya buat pegang katana. Detailnya bagus, urat-uratnya kelihatan banget. Kayak warna ungu-ungu gitu ya. Dan dia sistemnya juga magnet tuh. Ini aja kayak mau nempel-nempel nanti. Dan ini detail bajunya. Ini warnanya coklat muda, gradasi kuning. Kayak gini, bolongannya gede. Terus di belakang ada detail bolong-bolong guys, robek-robek gitu. Nah, dari sini ada kancingnya juga. Bagus banget ya. Ya, dan ini kepalanya guys. Tuh, kelihatan banget ekspresinya. Jadi giginya lagi kelihatan. Matanya juga seperti biasa. Kalau Luffy tuh ada item-itemnya ya di pinggirnya ya. Ya. Terus ada
codet, tuh codet khas Luffy banget. Dan di bagian ininya, keningnya ada, kalau kalian lihat tuh ada garis-garis kayak marah gitu mungkin ya, tapi lebih ke warna-warna zombie, biru-biru gimana gitu. Dan rambutnya ini atas dia ya, seperti Goku. Oke, dan ini ada gradasinya juga tuh warnanya. Dan kita juga dapat topi. Nah, kita coba pasangin ya. Langsung pasang aja ya, guys. Pertama rompinya dulu. Gitu. Tangannya. Wow, bersatu, bersatu juga. Ada magnetnya. Iya. Di sini ya, tangan yang kanan dan tangan kirinya. Oke. Okay. Nah, buat kalian yang pengen beli statue kayak gini, kalian bisa kepoin Instagram sinra.hqs, guys. Yes, betul. Selain Luffy, ada Naruto, ada Dragon Ball, dan ya, masih banyak, banyak lagi. Banyak lah pokoknya ya. Sekarang kita coba pasangin langsung ke sini. Nah, gitu. Waduh, mantep banget. Keren sih nih. Kita coba pasang yang lain. Jadi kita dapat bayangannya juga nih, dapat 5 ya. Ini yang besar ada di aku, yang kecilnya di Nisa tuh. Kecil banget. Kecil banget nih. Dan ini tuh berbentuk kayak manusia gitu, tapi kakinya panjang. Dan dia warnanya hitam semua ya, guys ya. Biar aku kasih lihat detailnya. Nih. Ini tuh sebenarnya di wajahnya tuh ada ekspresi ya, kayak ekspresi apa tuh, kayak wah membuka gitu mulutnya, terus ada matanya juga, tapi ya hitam semua sih, guys, gitu. Ya guys, di sini kita dapat awan-awan asap-asap gitu. Ini warnanya abu-abu kehijau-hijauan. Tuh, dapat berapa biji kita nih? 4. 4 biji. Tuh, kayak gini, guys. Jadi dia ada gradasinya juga tuh. Hijau-hijauan gitu. Ya, kita coba ya. Ini adalah signature part dari statue ini. Ini adalah katana. Tuh, lihat deh, panjang banget ya. Dan ini ada detail garet-garetnya yang bikin ini keren banget. Tuh. Terus ada talinya juga. Talinya, penjopnya keren nih. Jadi bikin kayak tali betulan, guys. Ada bagian-bagian tertentu juga nih yang warnanya emas. Kayak tutupnya, terus bagian ininya tuh. Dan di bagian ujung juga. Ini untuk pegangannya, dia warna merah, ada item-itemnya gitu, bagus banget, keren. So, kita langsung coba pasang. Oke. Oke. Pasang ya. Pertama harus dibagi dua dulu ya, dilepasin dulu si pegangannya, terus kita masukin. Kayak gini. Sumpah keren banget. Banget nih. Ada detail-detail asap, terus bayangan, dioramanya. Terus ini nih yang khas banget sama Luffy Nightmare itu katananya. Jelas ya. Gak kalah keren sama yang sebelumnya kita review, yaitu Luffy Gear 4 ya. Terus warnanya juga ini tuh kayak kelam-kelam gitu, karena memang settingan di animenya juga kan malam hari. Iya, pas malam gitu ya. Dapet banget ini creepy-creepy-nya dari painting jobnya. Dan ini kita dapat ini juga, guys. Ini adalah koin. Jadi sini ada gambar Luffy-nya dan juga ada tulisan Nightmare Luffy tuh di depannya. Dan di belakangnya di sini sama seperti di stand base dioramanya. Ini ada nomor serinya, guys. Tuh. Nomor 205 ya dari 550. Teman-teman yang tertarik dengan statue ini harganya di 6,8. Nah, kalian bisa cek stoknya di sinra.hqs. Menurut kita sih keren banget dan recommended banget, apalagi buat kalian yang suka dengan karakter Luffy. Nah, itu dia ya. Pokoknya ini sih nggak bisa dipungkiri lagi. Ini tuh ganteng maksimal dan hilaf berfaedah, guys.
dan review Nightmare Luffy designed by Master Duke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena itu gratis. Akhir kata, aku Nisa. Aku Manda. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di next video. Bye-bye. You are nothing!